Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Kak Evan pagi ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan semangat kan? Kak Evan hari ini bakal ngajak kalian untuk belajar. Tema belajar hari ini adalah sumber daya alam. Ada apa aja ya? Nanti kita bahas sama-sama ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu menurut agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Siap teman-teman, let's go! Teman-teman, olahraga itu bisa meningkatkan konsentrasi saat belajar, sudah tahu kan? Tapi sepertinya Kak Evan salah pilih rute deh. Jalanannya relatif ramai, penuh suara dan polusi udara. Tapi kalau di tempat sepi, pasti udaranya lebih sehat dan bersih. Tapi kalau tempat sepi, akses kendaraannya masih ada nggak ya? Nah, kalau teman-teman tinggal di daerah sepi atau ramai? Suka daerah mana yang sepi atau yang ramai? Ayo membaca. Ibu nyuci bajunya banyak banget. Iya Bu, ini mataharinya habis loh. Ini Ibu pakai buat jemur mulu. Ya nggak gitu juga dong sayang. Maksud Ibu, sinar matahari itu kalau misalnya dipakai-pakai terus, gak akan habis. Betul, matahari itu salah satu sumber daya energi terbarukan. Artinya bisa diperbarui setiap waktu prosesnya terjadi di alam. Tuh, denger deh. Kamu tahu gak energi yang terbarukan? Tahu kok. Gak paling gak tahu. Apaan sih? Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu energi terbarukan? Nah, sekarang Kak Evan akan jelaskan apa aja yang termasuk energi terbarukan. Pertama, ada energi surya. Energi ini dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Kelebihannya, ramah lingkungan dan tidak akan habis. Kelemahannya, kita perlu menambah panel matahari dan baterai. Benda-benda yang menggunakan energi matahari ini misalnya kalkulator, lampu lalu lintas, dan pembangkit tenaga surya. Energi terbarukan lainnya adalah energi biomasa. Biomasa adalah bahan bakar yang berasal dari bahan organik, baik hewan maupun tumbuhan yang masih hidup ataupun sudah mati. Kelebihan bahan bakar biomasa adalah mudah didapat, menggunakan limbah organik, dan ramah lingkungan. Kelemahannya, sumber yang terbatas dan peralatan yang digunakan mahal. Contohnya, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga biomasa.
Ketiga, ada energi atau bahan bakar yang berasal dari panas bumi atau geotermal. Seperti namanya, bahan bakar ini dihasilkan dan disimpan dalam bumi atau panas matahari yang diserap di permukaan bumi. Kelebihan energi ini yaitu energi ini ramah lingkungan. Kelemahannya, energi ini hanya menjangkau daerah sekitar. Energi ini digunakan contohnya pada pompa pemanas air dan rumah kaca untuk tanaman. Nah, terakhir, ada yang namanya energi angin. Energi ini dihasilkan dengan memanfaatkan kecepatan angin. Kelebihannya, ramah lingkungan dan sumber energi tidak habis dipakai. Energi angin digunakan pada kincir angin dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat yuk apa saja energi yang tak bisa diperbarui. Pertama, seperti yang disebutkan Ibu Rania tadi, yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk cair. Kelebihannya, saat ini minyak bumi mudah didapat. Kelemahannya, cepat habis dan menimbulkan polusi. Dan untuk mendapatkannya, kita harus mengebor ke dalam bumi dan terkadang jika berlebihan, bisa merusak bumi. Alat-alat yang menggunakan energi minyak bumi banyak sekali, teman-teman. Misalnya, berbagai macam alat elektronik dan transportasi. Juga pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Energi yang tidak terbarukan berikutnya adalah batu bara. Bahan bakar ini adalah bahan bakar fosil berbentuk padat. Kelebihannya, saat ini batu bara masih mudah didapat. Kelemahannya, sama seperti minyak bumi, dia cepat habis, menimbulkan polusi, dan harus dibor. Contoh alat yang menggunakan bahan bakar ini misalnya kereta api dan pemanas ruangan. Berikutnya, ada gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas. Kelebihannya, saat ini gas alam mudah didapat. Kekurangannya, cepat habis, menimbulkan polusi, dan harus dibor. Gas alam ini digunakan pada penghasil listrik tenaga uap yang menggunakan gas LPG atau liquid petroleum gas. Terakhir, ada yang namanya bahan bakar nuklir. Ini adalah bahan bakar atau energi yang dihasilkan dari energi nuklir. Kelebihannya, dia murah dan berkapasitas besar. Kelemahannya, berbahaya dan mudah meledak. Contoh yang memakai energi ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Wah, di sini udaranya lebih segar dan lebih bersih ya. Sepi lagi. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan Kak Evan tadi, apa yang bisa kalian pahami? Ya, sama. Kak Evan juga berpikiran seperti itu. Kalau sumber energi di bumi ini ternyata banyak dan memiliki manfaat yang banyak juga. Kalau di lingkungan rumah teman-teman bagaimana? Pasti ada dong. Coba sebutkan. Betul, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi contohnya bensin digunakan pada kendaraan. Gas alam contohnya LPG digunakan pada kompor gas. Kak Evan akan balik dulu ya. Dan setelah ini kita akan tetap belajar. Apa hayo? Makanya ikutin terus Kak Evan. Let's go! Kata baruku. Ciri-ciri kalimat baku. Pertama, hemat. Artinya, menggunakan kalimat yang efektif, tidak boros atau bertele-tele. Contohnya pada kalimat ini. Manfaat energi panel surya sangat banyak sekali. Kalimat ini tidak baku karena bertele-tele dan menggunakan kosakata yang memiliki makna sama, yaitu sangat dan sekali. Jika diperbaiki menjadi kalimat baku, maka kalimatnya menjadi manfaat energi panel surya sangat banyak. Ciri kedua kalimat baku adalah resmi. Resmi maksudnya, kalimat baku menggunakan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia,
tidak menggunakan bahasa lisan, baik daerah maupun asing, serta imbuhan yang tepat. Contohnya pada kalimat ini. Biomasa energi adalah bahan bakar yang asalnya dari bahan organik, baik hewan maupun tumbuhan. Kalimat ini tidak baku karena memasukkan istilah-istilah bahasa asing seperti biomasa energi dan organik. Kita perbaiki yuk kalimatnya. Kalimat yang baku jadi seperti ini. Energi biomasa adalah bahan bakar yang berasal dari bahan organik, baik hewan maupun tumbuhan. Ciri berikutnya adalah kalimat baku menggunakan huruf kapital yang tepat, terutama di awal kalimat, nama tempat, dan nama orang atau panggilan. Contoh kalimat tidak baku, seperti pada kalimat ini. Indonesia mengembangkan energi surya sebagai sumber energi alternatif. Kalimat ini tidak baku karena tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Kalimat bakunya adalah ini. Indonesia mengembangkan energi surya sebagai sumber energi alternatif. Ciri terakhir adalah kalimat baku menggunakan ejaan yang tepat, tidak disingkat dan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk penulisan yang tepat. Contoh kalimat tidak baku misalnya, teknologi surya masih mahal karena harus menyediakan panel dan baterai untuk cadangan energi. Kita perbaiki kalimat tersebut jadi kalimat baku ya. Jadinya seperti ini. Teknologi energi surya masih mahal karena harus menyediakan panel dan baterai untuk cadangan energi. Ayo berlatih! Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Sekarang saatnya kita berlatih yuk! Coba kalian rubah kalimat tidak baku di bawah ini menjadi kalimat baku. Kalimat pertama. Salah satu kelebihan energi angin adalah sangat ramah lingkungan sekali. Coba perbaiki kalimatnya ya, dan tulis di buku kerja kalian. Kak Evan tunggu. Kita cek sama-sama yuk. Kalimat bakunya adalah, salah satu kelebihan energi angin adalah sangat ramah lingkungan. Kalimat berikutnya, energi nuklir sangat bahaya karena mudah meledak. Kalian tulis bahasa bakunya ya. Sudah selesai? Kalimat baku yang tepat adalah, energi nuklir sangat berbahaya karena mudah meledak. Sekarang soal terakhir ya. Teman-teman, perbaiki kalimat ini. Penggunaan bahan bakar fosil perlu dikurangi, UTK titik, kurangi dampak perubahan iklim. Silakan diperbaiki kalimatnya ya. Bagaimana? Sudah? Kalimat baku yang benar adalah, penggunaan bahan bakar fosil perlu dikurangi untuk kurangi dampak perubahan iklim. Teman-teman, kalian harus selalu berlatih ya dan sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia agar kalian paham tentang apa itu kata kalimat tidak baku dan kalimat baku. Setelah ini kita akan belajar. Ada deh, makanya ikuti terus Kak Evan. Berapa banyak CO2 yang dihasilkan oleh mobil B untuk setiap liter bensin? Ya, betul. Jawabannya adalah 2.750 gram per liter. Mengapa demikian?
Ya karena berat CO2 yang dihasilkan oleh mobil B berada di antara 2.500 dan 3.000 liter. Ayo menyimak! Tahukah teman-teman, minyak bumi yang diambil dari dalam bumi tidak dapat langsung digunakan untuk bahan bakar kendaraan? Minyak bumi yang baru diambil dari dalam bumi disebut dengan minyak mentah. Minyak mentah tersebut perlu diolah dengan cara dipanaskan pada suhu tinggi. Melalui proses ini, minyak bumi dipisahkan menjadi beberapa jenis dan siap digunakan untuk bahan bakar beberapa jenis kendaraan. Coba teman-teman perhatikan proses pengolahan minyak mentah berikut. Proses ini disebut dengan destilasi. Jadi, minyak mentah yang kita ambil dipanaskan di tungku dengan suhu 400 derajat Celcius. Kemudian diolah lagi pada bermacam-macam suhu, sehingga menghasilkan jenis yang berbeda-beda. Mulai dari gas alam, bensin, nafta dan kerosin, solar, bahan bakar kapal, pelumas, dan terakhir, residunya bisa menjadi parafin yang biasa digunakan dalam pembuatan lilin atau aspal. Teman-teman tahu nggak? Dalam satu kali proses pengolahan minyak mentah, bahan bakar yang paling banyak dihasilkan adalah bensin. Dan dalam satu kali putaran pengolahan minyak mentah, sekitar 45% bahan bakar yang paling banyak dihasilkan adalah bensin. Tertinggi kedua adalah solar, yaitu 25%. Jadi, dalam pengolahan 1000 liter minyak mentah, bisakah kamu menghitung berapa bensin dan solar yang dihasilkan? Kita hitung sama-sama yuk. Bensin sama dengan 45% dari 1000 liter atau 45 per 100 dari 1000 liter sama dengan 45.000 per 100 liter sama dengan 450 liter. Jadi, dalam pengolahan 1000 liter minyak mentah, kira-kira dihasilkan 450 liter bensin. Sekarang, kita hitung yang solar yuk. Solar sama dengan 25% dari 1000 liter, sama dengan 25 per 100 dikali 1000 liter, sama dengan 25.000 per 100 liter, sama dengan 250 liter. Jadi, dalam pengolahan 1000 liter minyak mentah, kira-kira dihasilkan 250 liter solar. Begitu cara menghitung persentasenya ya teman-teman. Sebuah perusahaan pembuat lilin membuat lilin dengan bahan dasar parafin. Lilin yang diproduksi perusahaan tersebut berukuran cukup besar. Sebuah lilin membutuhkan 2/5 kg parafin. Dapatkah kamu menghitung banyaknya lilin yang dapat dibuat dari 2 kg parafin? Nah, kalau diilustrasikan, kira-kira begini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dari 2 kg, kita bisa menghasilkan lilin berapa buah teman-teman? Benar, 5 buah lilin. Ayo berlatih! Teman-teman pernah lihat batu bara? Batu bara merupakan bahan bakar berwarna hitam dan padat. Biasanya, batu bara sering digunakan sebagai bahan bakar mesin industri dan juga sebagai pengganti arang. Saat ini, briket batu bara sebagai pengganti arang kayu. Briket yang digunakan sebagai pengganti arang biasanya berukuran relatif kecil. Nah, itu sekilas informasi tentang batu bara. Kalian juga bisa minta bantuan orang tua atau wali kalian ya. Proyek kreatif minggu ini. Nah, kemarin kita sudah menyiapkan peralatan. Sekarang kita masukkan data dan informasi ke dalam infografis yang akan kita buat. Kalau Kak Evan sudah buat rencana seperti ini nih. Ini contohnya. Kalian bisa salin tabelnya dan mengisi kolom selanjutnya di buku kalian masing-masing.
Sekarang Kak Evan akan mendesain. Kira-kira semua data dan gambar yang ada ini akan Kak Evan desain seperti apa ya? Ini judulnya. Ini lapisan buminya. Dan ini informasinya. Sepertinya Kak Evan sudah kebayang nih mau buat desain seperti apa. Kira-kira bayangan Kak Evan, infografisnya bakalan seperti ini nih. Jadi, nanti akan ada judulnya, yaitu proses terbentuknya bahan bakar fosil. Lalu, gambarnya akan Kak Evan gambar dan letakkan di tengah. Dan informasi tambahannya ada di bagian bawah. Kira-kira begitu teman-teman rancangan Kak Evan. Itu cuma contoh aja. Teman-teman bebas kok berkreasi dengan kreativitas masing-masing. Asalkan informasinya tepat dan jelas. Sekarang saatnya kita merefleksi. Refleksi. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar tentang apa itu energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Kita juga belajar macam-macam energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Lalu, kita belajar tentang ciri-ciri kalimat baku dan kalimat tidak baku, dan berlatih mengubah kalimat tidak baku menjadi kalimat baku. Kemudian, kita berlatih menghitung persentase dalam sebuah cerita tentang bahan bakar. Dan, kita juga belajar menghitung operasi pembagian pecahan. Wah, ternyata banyak juga yang kita pelajari ya. Tapi seru kan? Dan gimana perasaan kalian teman-teman? Senang? Biasa aja? Atau sedih karena bingung? Teman-teman gak perlu sedih dan bingung. Kalian juga masih bisa berlatih dan belajar loh. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa terus berdoa. Kak Evan pamit. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.